Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau adalah Aisyah binti Abdullah bin Abu Quhafah Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimiyi Al-Quraisy. Abdullah bin Quhafah itu adalah nama sebenarnya dari Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dilahirkan 4 tahun setelah masa kenabian. Aisyah radhiyallahu anha dikenal pula dengan julukan As-Siddiqah, wanita yang jujur dengan keimanannya. Karena itu, kadang namanya disebut dengan istilah As-Siddiqah binti As-Siddiq. Sedangkan ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir Al-Kinaniyah. Sang ibu ini dikenal sebagai wanita salihah yang telah masuk Islam sejak permulaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaannya tampak ketika dia wafat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kunyahnya Sayyidah Aisyah adalah Ummu Abdillah. Abdillah adalah nama dari anak saudara perempuannya Asma dari perkawinannya dengan Zubair. Karena beliau tidak mempunyai anak, maka keponakannya lah yang dijadikan kunyah. Itulah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya dan dipakainya hingga dia wafat. Ada juga julukan yang menjadi panggilan khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, yaitu Humairah, wanita yang putih kemerah-merahan karena kulitnya memang putih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah pada bulan Syawal, kurang lebih setahun sebelum hijrah ke Madinah. Namun, pernikahan tersebut baru sebatas akad saja. Setelah itu, selama di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih belum tinggal serumah dengan Aisyah. Kemudian terjadilah peristiwa hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq. Sementara Aisyah masih tetap di Mekah. Baru setelah itu, beberapa hari Aisyah menyusul hijrah bersama ibunya Ummu Ruman. Kemudian 2 tahun setelah peristiwa hijrah, juga pada bulan Syawal, Aisyah tinggal serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya para sahabatku sekalian, setelah kematian Khadijah, 1-2 tahun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupannya tanpa didampingi seorang istri. Usia seperti beliau dengan tanggung jawab yang berat untuk mendakwahkan ajaran Islam jelas sangat membutuhkan pendamping hidup yang dapat menjadi tempat berbagi atau melayani kebutuhannya sehari-hari. Inilah yang ditangkap oleh Haulah binti Hakim, istri dari Utsman bin Maz'un. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia Haulah ini memberanikan diri untuk menanyakan kepada Rasulullah, apakah dirinya masih ingin menikah lagi? Ternyata ada isyarat bahwa beliau masih menginginkannya. Kemudian Haulah menawarkan Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq yang masih gadis atau Saudah binti Zum'ah yang sudah janda. Dan ini singkat cerita, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, juga sekaligus menikahi Saudah binti Zum'ah. Aisyah menuturkan tentang pernikahannya dengan Rasulullah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Aisyah ketika dia berusia 6 tahun. Kemudian berangkat hijrah ke Madinah. Di Madinah, Sayyidah Aisyah singgah di rumah Al-Haris bin Khazraj. Lalu kemudian Sayyidah Aisyah menderita demam, rambutnya rontok sehingga di pundaknya banyak terdapat rambut-rambut yang rontok. Lalu Ummu Ruman, sang ibundanya, datang menghampirinya ketika dia berada di atas dipan atau amben atau kasur lah bersama teman-temannya. Lalu sang ibu memanggilnya, maka Sayyidah Aisyah mendatanginya. Beliau tidak tahu apa yang diinginkannya. Beliau sang ibu membawa Sayyidah Aisyah hingga di depan pintu sebuah rumah.
nafasnya pun merasa tersengal-sengal karena agak terburu-buru. Kemudian reda lagi. Lalu beliau sang ibu mengambil air dan mengusapkan ke wajahnya dan kepalanya. Kemudian sang ibu mengajak masuk ke dalam rumah. Nah, ternyata di dalamnya terdapat ibu-ibu dari kalangan Ansar. Mereka berkata, "Engkau mendapatkan kebaikan dan barokah, wahai Aisyah. Semoga bahagia." Kemudian sang ibu Ummu Ruman menyerahkan Aisyah kepada mereka. Lalu para ibu-ibu PKK lalu para ibu-ibu muslimat kalangan Ansar merapikan Aisyah. Tanpa perkiraannya, tanpa disangka-sangka, Rasulullah SAW datang tepat di waktu duha atau waktu pagi. Maka kemudian para ibu-ibu Ansar itu menyerahkan Sayyidah Aisyah kepadanya. Ketika itu Sayyidah Aisyah berusia 9 tahun. Ya, masih kelas SD kalau sekarang. Takdir Allah Ta'ala menghendaki Aisyah radhiyallahu ta'ala memasuki rumah tangga kenabian dengan segala pernik kehidupannya sejak usia dini, ketika dia masih kanak-kanak. Sebagaimana diriwayatkan sebelumnya bahwa ketika sang ibu memanggil Aisyah untuk hidup serumah dengan Rasulullah, dia itu, Sayyidah Aisyah, sedang bermain boneka bersama teman-teman sebayanya. Bahkan dunia anak-anak itu masih sempat tersisa selang beberapa lama Rasulullah SAW menikahi Aisyah. Dalam riwayat Imam Bukhari diriwayatkan bahwa Aisyah bermain boneka bersama teman-temannya yang sebaya dengannya. Dan apabila Rasulullah SAW datang, mereka menutup dirinya karena malu. Juga diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW melihat Sayyidah Aisyah bermain dengan bonekanya. Lalu beliau bertanya kepadanya, "Apa itu, wahai Aisyah?" Sayyidah Aisyah menjawab, "Kuda Sulaiman." Beliau Rasulullah SAW tertawa mendengar jawaban Aisyah yang sedang bermain-main boneka. Para sahabatku, perlu kita ingat, perlu kita cermati. Janganlah kita berprasangka buruk terhadap Rasulullah SAW di dalam masalah ini. Sebab kehidupan Rasulullah SAW termasuk kehidupan rumah tangganya merupakan satu kesatuan yang utuh dari kesempurnaan kepribadian beliau yang Allah kehendaki menjadi teladan bagi umatnya. Keimanan dan kecintaan kita kepada beliau sudah cukup menjadi alasan untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas tentang kehidupan Rasulullah SAW. Bahkan lebih dari itu, apa yang dilakukan Rasulullah SAW tidak semata-mata berdasarkan hawa nafsu belaka. Tidak, para sahabat. Bahkan jika kita amati latar belakang pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah, ternyata bukan semata-mata bersumber dari keinginan beliau. Bukan. Tetapi juga karena sudah ada isyarat adanya perintah dari Allah Ta'ala yang disampaikan melalui mimpi yang beliau alami. Suatu ketika, itu setelah menikahi Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Aku bermimpi diperlihatkan engkau sebanyak dua kali, wahai Aisyah. Engkau berada dalam bungkus kain sutra." Lalu ada yang berkata, "Inilah istrimu, singkaplah." Ternyata setelah saya singkap, "Wah, dia adalah engkau." Maka aku katakan, "Jika ini bersumber dari Allah, niscaya dia akan mewujudkannya." Di samping itu, para sahabatku yang dimuliakan Allah, pernikahan seorang wanita dengan usia seperti Aisyah bukanlah perkara aib pada masa itu. Sudah biasa memang, sudah menjadi adat istiadat atau kebiasaan bangsa Arab. Mungkin kalau zaman sekarang pasti dihujat. Misalnya ada ulama atau ada kiai yang menikahi bocah yang berusia 9 tahun, wah, pasti viral. Karena memang adatnya sudah berbeda, kebiasaannya sudah berbeda. Tapi dulu adat kebiasaan orang-orang Arab memang sudah biasa. Meminang anak berusia 9 tahun, menikahkan anaknya yang berusia 6 tahun, biasa. Semua itu merupakan bagian tradisi yang telah dipahami dan diterima masyarakat. Buktinya apa, para sahabat? Tidak ada bantahan atau tuduhan dari masyarakat
khususnya orang-orang kafir Quraisy terhadap apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Enggak ada omongan seperti itu. Omongan Rasulullah menikahi bocah kecil enggak ada, karena ya memang biasa. Dan selain Nabi pun banyak anak-anak kecil Arab yang dinikahkan. Padahal mereka adalah orang-orang yang dikenal sangat teguh berpegang pada tradisi yang berlaku dan sangat cepat bereaksi apabila ada tradisi-tradisi baku yang dilanggar di tengah masyarakat. Para sahabatku, ini bukti bahwa hal tersebut merupakan hal yang dapat dipahami masyarakat kala itu, juga adalah apa yang disampaikan oleh Haulah binti Hakim berupa tawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Aisyah. Ini pertama ditawarkan oleh Haulah. Bukan terus Nabi mencari-cari perempuan muda, enggak. Nabi ditawarkan oleh Haulah. Cara-cara Nabi ini cara-cara yang sangat elegan. Demikian pula sebagaimana diriwayatkan, ketika itu Aisyah itu juga sedang berada dalam pinangan salah seorang anak Al-Mut'im bin Adi sebelum dipinang Nabi Muhammad. Hanya saja Al-Mut'im membatalkan pinangannya karena tahu ayahnya Aisyah masuk Islam. Khawatir anaknya akan masuk Islam seperti Abu Bakar As-Siddiq, maka akhirnya membatalkan pernikahannya. Kemudian dipinang oleh Nabi dan dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Semua itu menjadi dalil yang tidak terbantahkan bahwa pernikahan seorang wanita dengan usia seperti Aisyah saat itu bukanlah perkara aib yang dapat menurunkan derajat seseorang. Bukan. Mungkin orang-orang sekarang saja, orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim yang iri, yang dengki dengan sosok pribadi Rasulullah pasti menyalah-nyalahkan. Lebih dari itu, para sahabatku sekalian, sudah pasti ada hikmah kebaikan yang Allah kehendaki dari hal tersebut, baik kita ketahui ataupun tidak. Nyatanya kemudian Aisyah menjadi wanita yang sangat mulia. Namanya dikenang bukan hanya sebagai Ummahatul Mukminin, ibunda kaum beriman, karena menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia juga dikenal sebagai wanita yang cerdas, memiliki ilmu yang sangat luas khususnya dalam bidang fikih, dan dialah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kaum muslimin di seluruh penjuru dunia hingga sekarang. Banyak kita dapati hadis-hadis riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Semua itu tentu sangat erat kaitannya dengan keberadaan Aisyah di samping Rasulullah sebagai istrinya sejak usia dini, yang sudah tentu akan banyak mendapatkan curahan ilmu dan keimanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kemampuan dirinya untuk menerima dan memahami hal-hal tersebut sangat besar, baik secara fisik, kecerdasan maupun kejiwaan. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, demikian dulu sejarah dari kisah Sayyidah